Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Hani, kita belajar bio. Okay, tajuk seterusnya adalah 2.3 proses hidup organisma multisel. Ini adalah biologi tingkatan 4 KSSM. Okey, so 2.3 proses hidup organisma multisel. Okey, terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan juga susunan. Okay, struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi yang tertentu. Okay, kita dah pun belajar pada tajuk 2.1. Okay, pelbagai sel dengan fungsi-fungsi yang tertentu. Okay, so gambar foto 2.4 dan 2.5 menunjukkan beberapa jenis sel khusus yang terdapat dalam manusia dan tumbuhan serta bagaimana sel tersebut disesuaikan untuk menjalankan fungsi masing-masing. Okey, gambar foto 2.4. Ha, ni tengok handsome Mamat ni. Ha. Okey, gambar foto 2.4, beberapa jenis sel manusia yang mengalami pengkhususan untuk menjalankan fungsi yang berbeza. Actually, sel-sel ini mengalami pengkhususan. Okay, untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tertentu. Contoh yang pertama adalah sel otot. Okay, ia tersusun dalam bentuk gentian, multinukleus dan berjalur. Mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Okay, itu adalah sel otot. Bentuk dia macam ni. Okay, yang kedua adalah sel saraf. Okay, unit asas bagi sel saraf kita panggil neuron. Okay. Nanti kita akan jumpa perkataan neuron dalam biologi. Neuron. Okey, sel saraf ia berbentuk unjuran panjang dan juga halus. Berfungsi menghantar impuls. Okay, impuls adalah maklumat. Dalam sistem saraf, maklumat dihantar dalam bentuk impuls. Okey, yang ketiga adalah sel darah putih. Okey, tengok ni sel darah merah, ada terselit sel darah putih. Sel darah putih dia punya kandungan tak berapa banyak macam sel darah merah. Dia sikit je. Okey, sel darah putih boleh berubah bentuk, berfungsi memusnahkan patogen. So, sel darah putih terlibat dalam sistem pertahanan badan. Okey, yang keempat adalah sel epitelium. Okey, sel ini adalah nipis dan juga lepir. Ia biasanya melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Epitelium, eh. Okey, seterusnya adalah sel darah merah. Sel darah merah, dia tidak mempunyai nukleus. Okey, tak ada nukleus. Kita tengok. Kalau sel yang mempunyai nukleus, dia akan kembung di bahagian tengah. Tetapi sel darah merah, dia berbentuk dui cekung. Dui cekung. Ni nampak dia melengkung dekat tengah-tengah ni. Nampak ni. Melengkung. Kenapa sel darah merah ni dia berbentuk dui cekung? Sebab tidak mempunyai nukleus. Okey? Tapi ada kekurangan jika tidak mempunyai nukleus. Sebab apa? Nukleus ni berfungsi untuk pembahagian sel. Okey. Memang dia pembahagian sel kalau tak ada nukleus tidak boleh sel tidak boleh membahagi. Jadi dengan cara apa sel darah merah ini dihasilkan? Dia bertambah banyak. Sel darah merah ia dihasilkan oleh sumsum tulang. Okey. Kena ingatlah tu intro. Nanti kita akan belajar lagi tajuk sel darah merah ni. Okey, sel darah merah berbentuk dui cekung, berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Okey, seterusnya adalah sel sperma. Sel sperma adalah satu sel hanya dipunyai oleh lelaki sahaja, sel sperma. Okey, kalau manusia tersebut mempunyai kromosom XY. Lelaki lah XY, perempuan XX. Okey, XY maka dia adalah sperma. Maknyah pun adalah lelaki. Okay, so maknyah pun ada sperma. Okay, sel sperma, ia mempunyai ekor yang panjang untuk membolehkannya berenang ke arah ovum di tiub Fallopio. Bahagian kepala mengandungi nukleus yang membawa satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Okay, ini dekat bahagian kepala. Okay, seterusnya,
Gambar foto 2.5 ni adalah pokok. Okey, dia ambil pokok apa ni pun saya tak tahu pokok. Macam pokok. Tak tahulah. Okey, ini adalah beberapa jenis sel tumbuhan yang mengalami pengkhususan untuk menjalankan fungsi yang berbeza dalam tumbuhan. Okey, kita tengok. Dalam tumbuhan, ada tube tapis, salur xylem, sel mesofil palisat. Kita dah belajar, bukan. Kita belum belajar lagi sel mesofil palisat ni, dia berada di dalam daun. Okey, daun. Okey, sel mesofil berspan dalam daun juga, sel pengawal dalam daun, sel akar rambut di bahagian akar. Okey, tube tapis ni seluruh tumbuhan. Ada xylem, ada phloem. Tube tapis itu adalah sebahagian daripada phloem. Okey, tube tapis tu apa? Turut silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung. Ia berfungsi untuk mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Tube tapis ni adalah sebahagian daripada phloem. Okey. Yang kedua adalah salur xylem. Okey, xylem kita dah belajar daripada dulu lagi. Xylem mengangkut air dan juga garam mineral. Ni salur xylem ni adalah sebahagian daripada sel-sel yang telah dikhususkan lah. Okey, ia berbentuk salur berongga yang panjang dan bersambungan. Berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari mana ke mana? Kena sebut. Okey, dari akar ke bahagian pokok. Okey, seterusnya adalah sel mesofil palisat. Ia terdiri daripada sel berbentuk silinder yang panjang, disusun secara tegak dan rapat di antara satu sama lain. Okey, di sel mesofil palisat ni, ia mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Okey, kloroplas. Kloroplas buat apa? Kloroplas berfungsi untuk menjalankan, membantu menjalankan proses fotosintesis. Tak ada kloroplas, fotosintesis tidak boleh berlaku. Okey, seterusnya, sel mesofil palisat, susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey, sebab itulah okey, Allah ciptakan, Tuhan ciptakan sel mesofil palisat ini adalah tersusun secara menegak. Nampak? Dia menegak dan rapat-rapat. Apa fungsi? Apa fungsi pula? Apa kebaikan sel ini tersusun secara menegak dan rapat-rapat? Ini akan meningkatkan jumlah luas permukaan. Okay, jadi lebih banyak penyerapan cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Okey, seterusnya. Sel mesofil palisat ni famous juga soalan ni. Okey, selalu dia tanya. Okey, sel mesofil berspan. Sel mesofil berspan, dia tak macam sel mesofil palisat. Sel mesofil palisat, dia tersusun secara menegak dan rapat-rapat. Tapi sel mesofil berspan ini disusun secara longgar. Okey, dan banyak ruang udara di antaranya. Ruang udara yang besar membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisat. Okey, nanti tingkatan 5 kita akan belajar susunan sel di dalam daun dengan lebih telitilah. Buat masa ni awak kena tahu sel mesofil palisat dia tersusun secara menegak dan rapat-rapat. Ini adalah untuk memaksimumkan penangkapan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Okey, sel mesofil berspan pula ia disusun secara longgar dan ada ruang udara. Okey, untuk apa? Kerana udara dan juga air perlu melalui kawasan mesofil berspan ni. Dia kena lalu celah-celah-celah-celah. Jadi, mesti ada ruang. Kalau tak ada ruang, susah untuk air dan juga udara lalu. Sebab tu dia ada ruang yang besar. Okey, seterusnya adalah sel pengawal. Sel pengawal adalah sel epidermis yang terubah suai dengan dinding sel yang lebih tebal di bahagian dalam. Mengawal fungsi sel pengawal adalah untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Ini stoma. Bukaan stoma ini dikawal oleh sel pengawal. Ini adalah sel pengawal. Ada hijau-hijau-hijau ni awak nampak.
Okey, sel pengawal ada kloroplas. Okey, ada tiga sel di dalam daun yang mempunyai kloroplas. Yang pertama, sel mesofil palisat, paling banyak kloroplas. Yang kedua, sel mesofil berspan. Okey. Dia tak padat macam sel mesofil berpalisat. Okey, tak padat, sikit-sikit aja. Yang ketiga adalah sel pengawal. Okey, sel pengawal juga mempunyai kloroplas. Okey, untuk apa? Untuk apa kloroplas ada dekat dalam sel pengawal? Ia akan melibatkan kepekatan bahan di dalam sel pengawal. Kepekatan bahan ini akan menyebabkan molekul air masuk ataupun keluar daripada sel pengawal. Masuk dan keluar air ini akan menyebabkan sel pengawal itu terjit ataupun flaccid, segah ataupun flaccid. Okey, bila dia segah, stoma akan terbuka. Bila dia flaccid, stoma akan tertutup. Itu fungsi kloroplas yang terdapat di dalam sel pengawal. Okey, yang seterusnya adalah sel akar rambut. Sel akar rambut mempunyai unjuran panjang yang menambahkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral di bahagian akar. Okey. So, organisasi sel dalam manusia. Anda telah mempelajari bahawa organisma multisel seperti manusia terdiri daripada pelbagai jenis sel yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey, kita tengok bagaimana sel-sel ini disusun. Okey, dalam organisasi sel manusia, ia bermula daripada tisu. Tisu itu apa? Tisu ialah sekumpulan sel yang, bukan bermula daripada tisu, dia bermula daripada sel. Sel, sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan disusun bersama untuk menjalankan sesuatu fungsi yang khusus. Okey, sel, banyak-banyak sel membentuk tisu. Okey, selepas itu dalam badan organisma, tisu boleh diklasifikasikan kepada empat jenis. Manusia ada empat jenis tisu. Yang pertama, tisu epitelium. Yang kedua, tisu otot. Yang ketiga, tisu saraf. Dan yang keempat, tisu penghubung. Okey, so kita tengok tisu epitelium. Tisu epitelium melapisi permukaan luar kulit. Okey, kulit-kulit kita ni, ini adalah tisu epitelium. Dan permukaan berongga di dalam badan. Contohnya adalah rongga saluran pencernaan dan pernafasan. Struktur tisu epitelium diadaptasi berdasarkan fungsinya. Contoh, tisu epitelium pada kulit. Kulit bahagian luar ini adalah untuk melindungi organisma daripada jangkitan, kecederaan, bahan kimia dan juga penyahidratan, dehydration, kehilangan air. Okey, tisu epitelium yang melapisi trakea mempunyai unjuran seperti rambut yang dikenali sebagai cilium. Dia, tisu epitelium dekat tempat lain, dia menjalankan fungsi yang berbezalah. Kalau dekat kulit, ia melindungi daripada bahan-bahan benda asing. Okey, contoh, tisu epitelium melapisi rongga mulut dan esophagus. Dia bentuk dia macam ni. Tisu epitelium yang melapisi permukaan peparu, rongga badan dan salur darah. Okey, nipis saja. Okey, tisu epitelium yang melapisi permukaan trakea. Bentuknya macam ni. Okey, tisu epitelium yang melapisi tubul kelenjar dan juga duktus. Okey, susunan dia macam ni. Okey, lain-lain semua lain-lain. Okey, dan tisu epitelium yang melapisi usus kecil, bentuknya macam ni pula. Bentuk macam ini. Okey. Itu adalah tisu epitelium. Sebab saya tak boleh buat video maksimum adalah 15 minit. Jadi dah 14 minit lebih. Jadi saya akan sambung tisu-tisu seterusnya ke dalam video part 2. Okey, kelas. Thank you. Tengok part 2 pula.